jam. Hari terakhir Muktamar Tahunan PAS ke-61 di Stadium Tertutup Kuala Selangor. Di samping ucapan penggulungan, agenda hari ini turut membahaskan usul-usul yang dibawa perwakilan. Daripada 30 usul yang dicadangkan, cuma 6 usul diterima. 3 usul diterima dengan bahas, sementara 3 lagi diterima tanpa bahas. Usul yang diterima dengan bahas meliputi isu pemberdagangan manusia dan lambakan pendatang asing, pengurusan organisasi dan mengutuk hukuman bunuh ke atas Dr. Muhammad Morsi dan Profesor Dr. Yusuf Al-Qadarhawi. Manakala usul yang diterima tanpa bahas pula menjurus kepada usul Dewan Ulama PAS Pusat mengenai talahuf siwasiyah.